kan pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu. Sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang ini produksinya turun. Gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang. Dan saya lihat di sini, karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah untuk masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah, sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang sudah dua kali bisa tiga kali, kita harapkan itu.